Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel. Teman-teman, hari ini aku itu mau makan siang, cuman aku belum ada teman nasi. Dan di lemari es kebetulan aku ada ikan sama kacang tausi. Kacang tausi itu kayak kacang kedelai hitam yang udah difermentasi, yang udah diambil saripatinya buat kecap itu. Nah, hari ini aku mau masak pakai cabe hijau sama cabe rawit. Nah, ini semuanya udah aku siapin ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai masak. Nah, pertama-tama kita panasin dulu minyaknya ya teman-teman. Aku di sini nggak pakai minyak banyak, masalahnya di ikannya aku itu udah ada banyak minyaknya. Nah, sekarang aku mau tumis itu bawang putih, dan di sini aku pakai cabai rawit, cabai hijau, jahe yang digeprek, sama sedikit gula merah. Dan aku ada juga Royco rasa sapi. Ya udah, sekarang kita masukin dulu ya bawang putihnya. Kita tumis dulu bawang putih sampai agak kuning kegosongan. Aku suka yang gosong-gosong, teman-teman. Nah, bawang putihnya kan udah agak kelihatan gosong-gosong. Sekarang kita masukin cabai rawit, cabai hijau sama jahe yang digeprek. Nah, sekarang kita masukin itu tausinya ya, kacang kedelai hitamnya sama ikan-ikannya juga. Noh, kan banyak banget minyaknya kan, teman-teman. Yaudah, kita masukin ya. Nah, kita oseng-oseng sebentar, teman-teman. Sekarang kita masukin gula merahnya. Gak lupa kasih juga kecap bango, biar agak manis-manis gimana gitu. Terus masukin juga Royco-nya. Aku di sini Royco-nya enggak satu bungkus aku masukin semua ya teman-teman, tapi cuman separohnya aja. Nah, setelah itu kita kasih kasih air teman-teman dikit aja. Setelah itu kita tunggu sampai macak-macak matang, sampai bumbunya ngeresep ke cabai-cabainya, ke ikan-ikannya. Airnya matang juga teman-teman, bumbunya udah benar-benar ngeresep ke ikan sama cabai-cabainya. Ya udah, kita standby makan. Teman-teman, akhirnya udah mateng lauknya. Sekarang kita makan. Nah, ini lauknya teman-teman. Nah, cabenya ada di bawah. Aku dari pagi belum makan ya teman-teman, jadi aku makannya banyak. Aduh, kok terang banget ya. Terang banget ini. Ini nasinya banyak loh. Mana sih? Intinya nasinya banyak aja no ya. Nasinya banyak. Sekarang kita makan. Ambil lauknya dulu. Nah, sekarang kita mau bentar. Taruh ininya dulu ke sini. Ini teman-teman, makan siang aku. Nasinya baru kelihatan ya. Nasinya banyak.
Nah, aku udah cuci tangan ya teman-teman. Jadi udah steril. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nenekku bunyi? Tapi biarin aja. Kita makan. Ada kerupuk. Sebelum makan kita berdoa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya Allah. Nasinya masih panas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cobeknya. Mantep banget. Jatuhnya juga di meja ya teman-teman, bukan ke lantai. Ini bumbunya mecek-mecek banget teman-teman, mantep. Cabai rawitnya.
kerupuknya kurang. Sedikit lagi teman-teman, dua suapan lagi. Suap lagi. Habis teman-teman. Ngabisin kerupuk. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah teman-teman, video aku kali ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Makan siang aku udah selesai, alhamdulillah beres. Nenekku juga udah makan siang juga. Nah sekarang aku juga selesai makan. So makasih yang udah nonton dan selalu support, dan yang belum support aku boleh kalian dukung dengan cara like, comment, dan juga subscribe. So, see you di next video ya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Pedes.